Masyarakat Kabupaten Pasir menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Kami masyarakat Kabupaten Pasir menolak adanya berita bohong, hoaks yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 2. Kami masyarakat Kabupaten Pasir meminta kepada pihak kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia agar dapat mengusut tuntas terhadap para aktor yang menyebarkan berita hoaks di Indonesia. 3. Kami masyarakat Kabupaten Pasir mengimbau kepada seluruh masyarakat, baik muslim dan non-muslim, agar tidak mudah memprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar dan tidak mudah menyebarkan kembali. 4. Mari kita selamatkan Kabupaten Pasir dari berita yang tidak benar hoaks dan ujaran kebencian sesuai moto Kabupaten Pasir. Pasir Gwen Kosong, Pasir Berarti Baik.